Oke cuy, balik lagi sama gua Gani di video kali ini. Sesuai judul ya, gua akan sedikit nge-review tentang kursi gaming dari First Player FK3 ini. Tapi disclaimer dulu nih, karena dari kemarin masih aja ada orang yang bilang, "Bang, lu kamarnya sempit, ngapain beli kursi gaming?" Gua udah bilangnya di video sebelumnya, gua bukan tipe orang yang beli mobil tapi nggak punya garasi. Tenang aja, kursi ini udah ada tempatnya, tapi bukan di sini. Kalau lu lihat bagian belakang juga, ini udah pada kosong ya, lu udah bisa simpulin sendiri dah ya. Jadi please gak usah komen-komen aneh-aneh. Di sini, di ruangan ini, gue cuma mau review kursi ini aja. Oke, hal pertama yang mau gue bahas adalah harganya, karena dari kemarin cukup banyak yang nanya harganya berapa dan beli di mana. Kursi ini gue beli di Tokopedia, teman-teman, di official store-nya Good Gaming Shop. Di situ harganya 1,9 juta. Tapi gue tidak mendapatkan 1,9 juta, teman-teman. Jadi gue itu punya Toko Points, atau dulu mungkin OVO Point lah istilahnya. Semenjak bulan puasa kan udah jadi Toko Point, gue punya sekitar 300 ribu. Jadi gue hanya bayar kursi ini 1,6 juta. Itu pun gue masih dapat cashback lagi 100 ribu. Jadi kalau di total ya gue keluar 1,5 juta doang buat kursi ini. Oh iya, gue lupa untuk bagian dust cover samping yang ini gue udah dapat penggantinya ya. Oh, kiri kanan. Jadi kan di kemarin itu gue tuh nggak dapat dust cover, malah dapat gas liftnya 2 gitu sama cover atasnya 2. Jadi gue sudah dikirimkan ya nih yang dust cover samping ini. Tadinya si dust cover ini kagak ada gitu. Sampai gue ditawarin mau nggak diganti 150 ribu gitu untuk dua dust cover ini. 150 ribu itu dua ya, 75-75, bukan masing-masing 150. Dan gue nggak mau lah anjir dikasih 150 doang tapi ininya kopong. Jadi gue minta ke mereka, usaha lagi lah ya cari covernya, dan alhamdulillah dapat covernya. Oke, hal pertama yang mau gue bahas itu spesifikasinya dari si kursi ini ya. Tapi gue buka websitenya si First Player aja biar nggak salah gitu coy. Oke, di sini ada tulisannya Brand New Modular Design. Intinya gambar kursinya kayak gitu. Terus di sini ada 6 keunggulan yang mereka tunjukin. Yang pertama itu stainless steel frame. Jadi frame untuk kursinya ini ya dari stainless steel lah, itu standar. Terus untuk letternya atau kulitnya ini berbahan dari PVC. Dia punya gamer armrest nih. Dua ini gamer armrest. Massage lumbar pillow. Jadi di kursi di bantal yang bagian bawah ini ada pijetnya, tapi dibilang pijet juga menurut gue bukan pijet, cuman ngegetar doang coy. Tapi enak-enak aja sih. Selanjutnya ada leisure foot rest. Jadi di bagian bawah ini tinggal lu tarik. Ini nggak susah sih, terus tinggal keluarin. Jadi kalau lu mau selonjoran kaki ya it's okay. Terus di yang terakhirnya di sini katanya ada silent racing wheel. Jadi si rodanya nggak berisik. Ya standar lah ini mah. Kita ke bawah lagi. Oke. Untuk sudutnya sendiri nih ya, di sini tuh mentoknya sampai 170 derajat ya. Jadi bisa sampai bawah banget. Ini gue nunjukinnya gimana ya? Kelihatan gak sih di kamera? Ya pokoknya gitu deh. Ya pokoknya bisa sampai 170 derajat. Cuman kalau gue sih nggak pakai sampai 170 derajat lah. Paling cuman kayak segini aja. Tuh. Kalau lagi mager, paling segitu aja. Oke, ini bagian bawahnya tadi udah itu ya, yang soal pijat, massage gitu. Colokannya pakai USB gitu, tinggal dicolok aja. Mau ke listrik ya, ke PC ya, pokoknya nyolok USB dia nyala aja gitu. Ada tombolnya juga. Ini footrest juga tadi udah kita bahas ya. Oke, untuk maksimal load-nya di sini untuk senderannya bisa 100 kilo. Terus ininya
bagian armrestnya tulisannya sampai 750 Newton itu berapa kilogram ya? Ya pokoknya gitu dah. Terus di sini ada 60.000 tanya fatigu test. Fatigu itu apa ya? Lelah atau apa gitu. Jadi misalkan lu sender ini sampai 60.000 kali gitu. Nah, ini masih kuat. Di 60.000 satu mungkin bakal rusak gitu. Terus untuk bagian bawahnya ada 1136 kg 5 claw static pressure test. Wow. Sampai 1000 kilo loh di tesnya. Dan bagian bawahnya ini sampai 98.000 type fatigue test. Jadi kalau kita dudukin ini bisa sampai 98.000 kali katanya. Oke, full steel iron frame seperti yang tadi dibahas di awal ya. Stainless steel, bahannya pakai stainless steel. Terus di sini pakai high quality leather. Gimana sih bahasanya? Bahasa Inggris tuh leather. Thunderbolt switching wear and tier resident and star D. Pokoknya bahan kulitnya katanya bagus. Oke, detachable headrest. Nah, jadi si bagian senderan palanya ini lu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa lu atur. Itu tergantung dari ya bentukan badan kalian, teman-teman. Oke, class 3 safety gas rod pure nitrogen tube wall thickness. Jadi ini bisa 3 kali ke atas bawah ya. Ini yang paling maksimal. Nah, jadi untuk ke bawahnya nah dia bisa kayak gitu. Segitu. Ada suara kayak nitrogen gitunya. Nah, ini maksimalnya segini. Ini tergantung meja lu sih, tapi menurut gua cukup lah ya, enggak pendek-pendek amat atau enggak tinggi-tinggi amat. Terus di sini ada 2,5 mm enclosed explosion proof. Wow, explosion proof. Jadi kalau misalkan ada ledakan, ini si mekaniknya masih kuat. Keren, coy. Mari kita ke spesifikasi ya. Nih, sebelah kanan model FK3 bla bla bla. Material PVC. Chair base bahannya nilon, mekanisme butterfly. Mekanisme karena tadi bentukan mekaniknya kayak butterfly. Gas liftnya kelas 3 gas lift. Armrestnya 2D armrest. Jadi 2D itu kalau nggak salah cuma bisa kiri kanan sama bawah sama atas. Untuk kiri kanannya gue oke sih. Kalau untuk atas bawahnya gue pakai yang paling bawah tuh nggak enak aja gitu, kayak terlalu pendek. Mungkin yang paling bawah ini untuk dimasukin ke dalam meja kali ya. Tapi kalau untuk pose biasa untuk pemakaian ini di atas ini pas banget menurut gue. Bedanya mungkin kalau yang lain ada 3D gitu, 3D mungkin ada maju mundurnya di sini. Ini nggak ada, ini cuma kiri kanan atas bawah, nggak bisa maju mundur. Tapi ini posisinya udah pas banget sih, jadi ketika gue gini tangan gue di sini udah pas banget pokoknya. Terus angle adjustornya 90 derajat. Nah, ini yang kayak gini ya, yang paling mentok. Nah, ini 90 derajat, yang paling bawahnya tadi 170. Maksimal 160 kilo. Di sini gue sendiri lebih dari 100 sih, tapi gue nggak tahu berapa ratusnya badan gue. Yang jelas, ini kursi ini dipakai gue aja masih kuat gitu loh. Oke, di bagian kursi ini sendiri ada tag yang menyatakan garansinya itu 2 tahun, teman-teman. Jadi 2 tahun untuk steel frame dan casternya, 1 tahun untuk gas lift, mekanik, angle, bla bla bla. Half year warranty for headrest, lumbar, set foam, and backrest foam. Jadi bantal-bantal ini setengah tahun. Oke, terus di belakangnya ada speknya lagi juga. Seat height density foam. Enak sih, empuk. 3D armrest. Wah, di sini berbeda nih. Tadi di websitenya 2D, tapi di sini dia kata 3D. Bedanya apa sih? 3D apa 4D sih? Gue nggak ngerti juga ada yang ngomongnya. 2D, 3D, 4D. Ya, pokoknya kursi gaming ini cuma bisa kiri kanan sama atas bawah aja. Nggak bisa maju mundur. Tuh. 360 swivel. Kita bisa muter sampai 360 derajat. Nggak ada batasnya sih ini. Tadi adjustmentnya sampai 170 derajat. Udah maksimal 160 kilo. Oke. Kurang lebih itu adalah spek-spek yang dibahas di website-nya. Nah, sekarang gue mau bahas kayak pengalaman gue aja ya, teman-teman. Tapi tadi kayaknya ada yang kurang deh. Jadi di bagian bawah sini, itu tuh ada fitur lock
dan unlock gitu. Nah Pak, ini posisinya, oh nah ini lagi di unlock teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lagi nyender gitu, nih segimana ya, nah segini aja, gue pengen tiduran, nah dia tuh akan naik segini. Jadi dia kayak kayak apa ya, kayak kursi goyang gitu teman-teman. Itu kalau tidak di unlock, kalau di unlock ya. Sekarang kita lock nih, kita kunci. Noh. Jadi lock itu ke dalam, keluarnya unlock. Nah, kalau dikunci ya udah kita mentok. Nih, bedanya ini di lock. Nah, ini di unlock. Gua bisa sampai ngejengkang gitu ke belakang. Jadi dipakai buat tidur, ini cukup enak teman-teman. Bahkan gua sendiri pun kadang kalau lagi mager gitu ya nyender aja ke sini sampai bawah gitu. Kadang sampai ketiduran juga. Terus kursi kayak gini jangan dipakai kalau ruangan lu tidak ber-AC atau seperti kamar gua di pojok nih, gua enggak ada kipas. Kipasnya gua matiin, panas gitu, keringetan. Oh. Ya. Tapi untungnya gua bukan yang keringet-keringetan banget juga sih, ini karena ada lampu jadi rada panas gitu. Kalau kalian tipe orangnya punya keringet yang banjir abis-abisan, wah lu nggak cocok coy pakai kayak gini. Lu harus nyari kursi yang belakangnya jaring-jaring, oh kayak kursi kantor. Kalau lu pengen kursi kayak gini, ya kipas angin lah minimal ada atau AC lah. Kalau nggak ada pasti lu kesiksa panas banget gitu loh. Terus posisi tinggi kursi ini ya, gue mau bahas posisi tinggi lagi. Gue sebenarnya lebih seneng pakai yang versi pendeknya. Nah, versi di bawah gini. Tapi nanti gue harus ngikutin posisi meja gue juga sih. Cuman kalau kayak gini tuh gimana ya? Ya PW aja sih kalau gue ya. Terus untuk sandaran kaki, untuk orang yang badannya kecil sih, menurut gue enak-enak aja gitu loh, kayak lu begini selonjoran gitu. Tapi kalau mungkin lu di atas 100 kilo kayak gue, mungkin ada rasa parno takut patah. Tapi harusnya sih kuat nih, gue jerotin ini masih kuat coy. Jadi bagian besinya ada dua di sini, jadi ya nggak patah lah, harusnya sih nggak patah dan bakal awet. Cuman kalau gue pribadi balik lagi ya, gue seringnya sampai saat ini ya gue paling makainya dibeginiin. Nah udah, kadang begini nih kalau nggak ininya nyender separoh gini atau cuman kaki kanannya doang, gue sambil gini ya ininya ditutup, terus gue sambil tiduran gini, kadang sambil Mobile Legend gitu. Yang jelas kursi ini asik sih, serius. Untuk warnanya sendiri, kursi ini ada 3 warna teman-teman. Yang pertama yang kayak gini, abu hitam. Yang kedua, hitam merah. Dan yang terakhir, hitam putih. Cuman yang banyak gua temuin di online Indonesia, di Tokopedia gitu ya, warna ini, hitam abu gitu loh. Sebenarnya gua pengennya hitam putih, cuman kayaknya untuk kursi hitam putih mungkin bakal lebih cepat kotor kali ya. Jadi gue make yang hitam abu aja, toh juga adanya juga yang ini gitu loh. Gak apa-apa lah kursi mah, yang penting setup gue putih gitu, asik. Oke, jadi paling segitu aja ya teman-teman, review singkat dari gue tentang First Player FK3 ini. Sorry kalau buncit. Balik lagi tentang harganya ya, di harga 1,9 juta. Lo udah bisa dapat kayak bantalnya di leher dan di pinggang. Bisa pijit walau cuma geter doang, ada footrestnya buat kaki, bisa mode kayak kursi goyang gini. Menurut gue itu worth it banget, apalagi kalau lu misalkan punya kayak toko points yang bisa jadi potongan harga kayak gue gitu, dari 1,9 jadi 1,6 dan masih dapat lagi cashback 100.000 jadi 1,5an doang. Itu bakal bener-bener worth it untuk kursi kayak gini. Oke, sekian dari gue, thank you.